that stuff for him. Ini peserta nomor 1, Mama. Peserta nomor 2, Om Daddy. Peserta nomor 3, Tante Asik. Peserta nomor 4, Kingon. Peserta nomor 5, Ngeblur. Pagi, ini kalian sampai Sentosa. Kita hari ini mau ke acaranya DPPC Family Day. Jadi kayak family gathering gitu di kantor itu. Oh iya, kemarin itu Tante Asik sama Om Deddy dapat tiket sisa gitu. Jadi tak ambilin, lumayan lihat masih bisa untuk gratis. Ini lagi dewa mereka. Kita lagi mau naik lift dulu. Kita nanti ke pembukaan. Ini bukan. Ini Tante Asik Om Deddy yang tadi ketinggalan. Venue-nya di Adventure Club Sentosa. Jadi kayak water playground gitu gede. Di sebelahnya si akuarium. Mama lapar? Lumayan lah. Lumayan lapar. Dan kita kan ada voucher. Sampai ketemu di dalam ya. Paling pakai ntar. Setelah ini pakai GoPro footage-nya. Ya. Kita dapat voucher gitu lumayan. Kamu akan apa bisa? Ini 25 dolar. Ini. Hmm. Ini sama 25. Itu berapa? 15. Makan dulu ya. Masuk vlog. Bye. Sudah selesai. Overall Keenan senang banget. Sampai muter-muter di Lazy River 6 kali. Terus tadi makanannya enak. Dia ada voucher per orang 20 dolar. Jadi Keenan kan nggak makan. Jadi makannya puas. Terus caranya kalau saya sih bilang gagal sih soalnya. Susah ngumpulin orang cukup banyak ya buat apa sih? Satu venue buat ngumpul bareng foto-foto susah. Ya mungkin orang-orang yang nggak family bisa ngumpul, tapi kalau saya family susah karena kan udah pasti sama kebagi sendiri sibuk masing-masing. Anyway, chill dong. Oh ini bar and restaurant tallship.com.sg. Sekarang lagi pulang, sekarang OTW pulang, kan bobo siang dulu lah di rumah. Saat sore, seperti biasa, kita gak tahu mau kemana.
Jadi selain ada Resi River, terus ada ride-ride yang lumayan bagus sih. Tapi sayangnya nggak bisa nikmatin, soalnya ya Keenan kan masih belum bisa. Jadi tadi datang itu main ke Wave Pool. Terus setelah itu Keenan nemu favorit. Keenan nemu wahana favorit yaitu Lazy River yang satu lap itu sekitar 20 sampai 30 menitan. Sampai yang itu kira-kira sampai 6 kali lah saking dia senengnya. Emang seru sih, kayaknya muter Lazy River itu ada bisa lihat apa namanya? Stingray, bisa lihat dolphin, bisa banyak lah yang dilihat, jadi dia seneng makanya. Ini sekarang berada lagi di rumah sama Merantasit sama Mredi lagi cari kadonya Adriana itu temennya Keenan yang pas lagi di sini kebetulan, jadi kita bisa mau kesana. Keenan lagi ngambil ciki sambil nonton Mickey Mouse Donald. Ini barang-barangnya ada aset Om Deddy, mainannya Keenan, belanjaan. Overall menyenangkan experience-nya, tapi buat kita, buat aku sendiri sih event family day-nya kurang kerasa, soalnya nggak gabung sama orang-orang yang lain, sama orang kantor yang lain, tapi pengalaman mainan sama Keenan-nya was, dan emang bagus sih tempatnya itu. Sekian dulu vlog hari ini, sampai jumpa besok. Yang paling besok itu kita mau ke, oh ya, kita mau ke rumahnya Adriana, which is Adriana itu mamanya sekarang lagi lahiran di sini. Kita paling main ke sana terus sama makan spice favorit. Dah. Sore, nanti pagi-pagi karena kena kepala kecapekan, nggak ngapain, cuma mama ke pasar, pemakaian di rumah, mainan handphone, ngasuh. Kemarin capek banget bawa ke Adventure Cove-nya. Sekarang udah jam 5. Mau ke mana? Ke temannya Wika yang lahiran di Singapura. Sama kata yang itu dekat temennya Keenan sekolah, maksudnya anaknya temennya mamanya Wika, temen mamanya kok, temen sekolah Wika kan lagi di sini sih kelahiran, ketemu sana, dan si Adriananya sekarang kita lagi ulang tahun, ketemu sana. Masih makan dulu, setelah ini udah siap-siap. Mungkin pada nasi udah jalan duluan, soalnya pengen ke Soren itu sama dengan ke Sorean. Kalau kepengen? Kayak kepengen, kebengian, kemaluman, keluen, kelaparan, gitu. Lu kok kepotong kepalanya dari tadi? Sampai ketemu di rumahnya Adriana.